Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya mau bikin video perjalanan ke arah Gunung Telomoyo. Intinya kita berangkat itu dari Magelang. Tepatnya sekarang lagi ada di perempatan Pakelan namanya. Ini daerah Pakelan, Magelang, kota. Sekarang jam 7 lewat 45, tanggal 5 April 2022, bertepatan dengan hari gratis ongkir. Hehe. Tanggal 5 bulan 5 ya. Ya wes gitulah, kita sekarang mulai perjalanannya dari perempatan Pakelan. Mulai perjalanan pas lampunya lagi hijau, ya elah. Edah. Belok kiri ikutin lampu, ya wes manut. Sebenarnya jalan ini bisa lurus, bisa belok kanan, bisa belok kiri juga, sama aja sih. Cuman kita mau nyoba yang belok kiri dulu, soalnya mau lihat sesuatu. Sesuatu yang udah lama nggak dilihat, sekarang mau dilihat lagi seperti apa sekarang. Lebih tepatnya sih sebenarnya lurus ke depan sana, cuman mau belok kiri dulu. Ada yang lagi hormat? Hormat emasnya apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini arah perjalanan ini sebenarnya lurus ya, lurus ke depan. Cuman karena tadi udah dibilang pengen lihat sesuatu yang udah lama nggak dilihat seperti apa sekarang. Kita belok kiri dulu. Wah, sekalian mau ngeliatin tuh pemandangannya tuh Gunung Sumbing. Luar biasa. Jadi Magelang Kabupaten ya, Magelang Kabupaten itu dikelilingi beberapa gunung ya. Termasuk ada Gunung Sumbing. Gunung Sumbing itu dari arah Kaliangkrik naik ke Gunung Sumbing itu masih Magelang. Ke timur ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu itu juga masih Magelang. Di tengah-tengah itu ada Gunung Tidar, tapi di Kota Magelang, bukan di kabupaten. Kalau Gunung Tidar itu di apa namanya, di Kota Madya Kabupaten, di kota kabupatennya. Ada di Kota Magelang, bukan di kabupaten. Nah, konon katanya Gunung Tidar itu pusatnya Pulau Jawa. Entah benar apa enggak, mitosnya seperti itu. Dari perempatan Pakelan itu kita belok kiri sebentar. Nah, nanti di depan situ belok kanan. Ada yang mau dilihatin, sesuatu ada yang mau dilihatin. Bukan dilihatin sih sebenarnya, bukan pengen ngeliatin, tapi pengen lihat. Pengen lihat seperti apa sekarang. Nih, dulu zaman masih sekolah nih di sini tempat main ini dulu. Daerah sini nih tempat main, tempat nongkrong nih di sebelah kiri ini dulu. Temen banyak banget yang ngontrak di situ, kalau pulang sekolah itu nongkrong di sini biasanya. Ini yang mau dilihat. Dulu soalnya sempat sekolah di sini waktu itu berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 22 tahun yang lalu ya. 22 tahun yang lalu sekolah di sini. Enggak sadar juga, enggak berasa juga ternyata sekarang udah tua ya. Udah lulus dari sini udah 22 tahun yang lalu. Ya wis lah. Ini Giri Loyo, Giri Darmo Loyo. Ini Taman Makam Pahlawan yang ada di Magelang. Ini tembusnya sama kayak di STM Negeri Magelang, SMK Negeri Magelang. Sama tembusnya di belakang sana. Sebelahan itu. Dulu kalau misalkan bolos, itu lompat pagar ketemunya di sini di Makam Giri Darmo Loyo. Dari jalan ini, dari jalan ini daerah Cawang namanya, bukan Cawang Jakarta ya, ini Cawang yang ada di Magelang. Depan itu belok kanan ke arah Pakelan. Jadi kalau misalkan tadi di Pakelan itu kita lurus dari arah Purworejo, itu kita lurus ketemunya di sini. Yang tadi kita bilang kita sebenarnya arah tujuannya itu lurus ya, tapi tadi ini melipir belok kiri dulu karena pengen lihat SMK Magelang, SMK Negeri 1 Magelang sekarang seperti apa keadaannya, kondisinya sekarang seperti apa. Udah kangen, udah lama banget nggak lihat. Nah, ini Kota Magelang. Kita lewat Kota Magelang. Komplek Akmil.
ada di daerah belakangnya Akademi Militer. Jarang-jarang bikin video perjalanan di daerah perkotaan, tapi ini karena ini ada di Magelang, ya wes lah nggak apa-apa. Mumpung ada di Magelang, kita bikin video di daerah perkotaan juga. Tapi walaupun ini di perkotaan, tapi tetap tujuannya ke arah gunung. Nah, ini Akmil Magelang. Wah, ada tanknya, ini mantep. Museum Taruna. Oh iya nih, Giri Darmoloyo tadi kalau misalkan pintu yang di sini juga ada barusan. Dulu zaman masih ospek mau masuk STM dulu. Di sini nih, di makam pahlawan suruh masuk ke dalam jalan sendirian. Tahu-tahu ada pocong padahal bukan. Akademi Militer Akmil. Nah, ini nantinya tujuannya ini ke arah alun-alun Magelang. Dari alun-alun Magelang nanti lanjut ke Gerabak. Sebenarnya sih jalurnya nggak harus lewat sini ya, ada banyak. Lewat tadi Pakelan belok kanan bisa, masuk ke terminal Magelang, baru ke Gerabak bisa. Yang tadi dari Pakelan belok kiri tadi, langsung ntar ketemunya sampai Gerabak ya bisa juga, sama aja. Tapi kita karena pengen ngeliatin yang lewat kota Magelang, ya jadinya lewat sini. Sampai di alun-alun Magelang. Ini namanya alun-alun Magelang. Pas lampunya hijau. Nah, ini ikonnya Magelang. Jadi Magelang itu pokoknya yang terkenal daerah sinilah. Ini ada toren air Magelang, toren air. Masih fungsi apa enggak ya? Kurang tahu juga masih fungsi apa enggak. Tapi coba deh muter di alun-alun dulu deh. Muter dulu. Ngeliatin seperti apa. Nah, ini di sini banyak banget apa namanya? Tempat ibadah, ada kelenteng, ada gereja, ada vihara, ada juga masjid. Jadi di sini simbol apa namanya? Simbol persatuan antar umat beragama di alun-alun Magelang. Kuliner Twin Van Java. Siap-siap posko siaga lebaran. Nah, ini dia Magelang. Ada patung Pangeran Diponegoro. Ini lampu-lampu ini kalau misalkan malam ini nyala lampunya. Bagus, hiasan. Ini ada kelenteng juga. Yang tadi di sebelah tadi yang tadi kita lewatin itu ada masjid, ada gereja, ini ada kelenteng. Magelang, toren air yang entah sekarang masih fungsi apa enggak, kurang tahu. Nah, dari belakang masjid, depan masjid ya, itu ada pemandangan Gunung Sumbing. Wah, cakep banget. Jadi kalau misalkan yang mau ke Nepal Van Java atau mau ke Mangli Skyview, mau ke Kaliangkrik, ini depan ini lurus. Nah, ini depan ini lurus ke sana, ke arah Kaliangkrik. Kita belok kanan ya. Kalau yang lurus barusan ke arah Kaliangkrik bisa, ke arah Nepal Van Java. Semarang Wonosobo sekarang di sini belok kiri. Kalau mau ke Jogja ke arah Mertoyudan ini belok kanan barusan. Ini ke arah Semarang sebenarnya. Semarang belok kanan.
ada tempat wisata Kiai Langgeng itu di sana. Nah, yang tadi dari Pakelan belok kiri itu ketemunya ada di sini. Kalau misalkan tadi di Pakelan itu belok kiri, dilanjutin terus ya ketemunya di sini nih. Jadi jalannya itu kotak-kotak, lewat mana-mana ketemu. Rame ya lebaran soalnya. Ada di daerah Potro Bangsan namanya. Ini belok kiri, ini ke arah Semarang, ke arah Wonosobo, Temanggung juga bisa, Secang juga bisa, Payaman. Belok kanan ini ke arah Kota Magelang, balik lagi ke arah yang tadi. Nah, ini kita belok kanan dulu, nanti mau masuk ke apa namanya, Jalan Kalimas. Kiri, lurus itu ke Magelang Kota, balik lagi ke tempat yang tadi, kita belok kiri. Ini ke arah Grabak. Ini namanya Jalan Kalimas. Versi Google Maps dari sini itu sampai ke puncaknya Gunung Telomoyo itu masih 1 jam. Nah, yang itu pemandangan Gunung Merbabu. Kalau yang tadi itu pemandangan Gunung Sumbing, sekarang itu di timur pemandangan Gunung Merapi Merbabu. Jadi Kabupaten Magelang itu ada di antara beberapa gunung ya, ada banyak gunung di daerah Magelang. Untuk di Kabupaten Magelang itu sebelah timur ada Merapi Merbabu, masih masuk di Kabupaten Magelang. Terus sebelah barat agak ke utara, apa namanya ya, barat, barat laut ya namanya ya, barat ke arah agak utara namanya barat laut. Nah, itu ada Gunung Sumbing. Nah, di pusatnya Kota Magelang itu ada gunung juga namanya Gunung Tidar. Konon katanya Gunung Tidar itu merupakan pusatnya Pulau Jawa, pusat tengah-tengahnya Pulau Jawa. Nah, entah itu benar apa enggak, apakah itu cuma mitos. Nah, coba yang ada, kalau misalkan ada yang tahu gimana ceritanya, gimana faktanya, bisa diceritain di kolom komentar. Apa benar Gunung Tidar itu merupakan pusatnya Pulau Jawa? Nanti kalau misalkan ada waktu, ada kesempatan, kita cobain muter Gunung Tidar. Lihat-lihat pemandangan alam, lihat suasananya seperti apa di sekitar Gunung Tidar yang merupakan pusatnya Pulau Jawa. Bakso sapi urat. Baunya enak. Baunya udah kecium, bau aroma bakso. Nah, ini kita liatin pemandangan alam yang ada di Magelang. Sebelah depan sana itu ke arah Gunung Telomoyo tujuan kita. Yang di sebelah kiri ini ada persawahan. Nah, itu dia di depan. Pemandangannya itu ada Gunung Sumbing. Jadi Gunung Sumbing itu sebagian ada di wilayah Magelang, dari puncak ke sini. Jadi sebagian Gunung Sumbing itu ada di wilayah Magelang. Kalau di belakangnya Gunung Sumbing itu ada Gunung Sindoro. Itu udah masuk ke Wonosobo. Di sebelah kiri ini ada Gunung Sumbing, pemandangan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro dengan pemandangan alam persawahan. Sekarang kita liatin yang di sebelah kanan. Nah, sama, sebelah kanan ini juga persawahan. Tapi yang istimewa lagi di sebelahnya itu ada Gunung Merapi dan Merbabu. Itu Gunung Merbabu yang ada di depan kita, yang tepat ada di tengah-tengah video itu Gunung Merbabu. Dan semestinya di sebelah kanannya itu ada Gunung Merapi. Ada Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi itu cuman barusan ketutup awan ya. Barusan pas lagi berhenti itu masih kelihatan, samar-samar masih kelihatan. Nah, sekarang udah ketutup. Agak sebelah kiri lagi itu ada gunung macam-macam. Ada gunung banyak banget. Ada Gunung Ungaran, ada Gunung Telomoyo, Gunung Andong, dan lain-lain. Ada banyak banget. Itulah Magelang. Luar biasa. Lanjut lagi perjalanan ya. Kita liatin sebentar. Itu Gunung Sumbing dan Sindoro di sebelah kiri. Sebelah kanan ada Gunung Merbabu. Wah, itu merapinya kelihatan tuh. Bentar. Nah, itu merapinya kelihatan yang sebelah kanan yang Merbabu ya. Yang ada di atas
pohon-pohon. Di belakangnya pohon-pohon itu agak samar-samar itu Gunung Merapi. Sebelah kiri yang kelihatan jelas itu Gunung Merbabu. Sebelah kirinya lagi itu ada gunung banyak banget, ada Ungaran, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan lain-lain seperti itulah. Kita lanjut perjalanan mau ke arah Telomoyo. Nah, nanti kita sampai di puncak Telomoyo insyaallah. Sampai puncak Telomoyo naik motor. Depan pertigaan kita lurus di depan. Nah, ini kalau belok kiri ini ke arah Secang, bisa ke arah Secang, dari Secang itu bisa lanjut ke Semarang, Ungaran ataupun ke arah Wonosobo, Temanggung juga bisa. Ini belok kiri. Tapi kita lurus ke depan ke arah Grabak. Wah, Gunung Sumbingnya masih kelihatan jelas. Gunung Merapi, iya masih sama Merbabu udah nggak kelihatan. Mampir lagi nih teman-teman, soalnya emang pemandangannya itu bagus banget, jadi nggak bisa disia-siakan ini. Sayang kalau disia-siakan. Kita mampir dulu sebentar di depan itu, kita liatin lagi itu Gunung Merbabu. Merbabu yang ada di tengah pemandangan, yang ada di tengah frame. Nah, itu di depan itu Gunung Merbabu. Gunung Merapi seharusnya ada di sebelah kanannya, tapi tertutup awan. Yang di sebelah kirinya ini ada Gunung Andong. Nah, di sebelah Gunung Merbabu sekarang ini ada Gunung Andong dan sebelah kirinya lagi Gunung Telomoyo. Nah, nantinya kita mau ke arah puncak Gunung Telomoyo, ada di depan itu. Nah, itu dia. Kita mau ke arah puncak Telomoyo naik motor. Mantap, luar biasa. Gunung Sumbing seharusnya ada di sebelah kiri, tapi ini lagi ketutup ya, nggak kelihatan. Ya wes, kita lanjutin lagi perjalanan. Jadi jalan ini sebenarnya bisa juga jadi jalan alternatif kalau misalkan kalian itu mau ke Mbawen dari daerah Jogja, dari Magelang mau ke Mbawen, mau masuk tol di daerah Mbawen. Misalkan ada kemacetan di jalan utama, bisa lewat sini. Ini bisa jadi jalan alternatif sebenarnya. Contohnya belok kiri itu depan itu bisa ke arah ke jalan utama juga, ke arah Secang. Ini kita ambil kanan. Daerah Kayu Puring namanya. Sebelah kiri ini ada Desa Kayu Puring, SD Negeri Kayu Puring, Kecamatan Grabak. Ini udah masuk wilayah Kecamatan Grabak. Jadi tujuan kita itu mau ke arah Gunung Ando, ke arah Gunung Telomoyo, puncak Gunung Telomoyo via Grabak. Nama daerahnya itu via Dalangan, daerah Dalangan namanya. Ini udah sampai di jalan utama, jadi ya jalannya itu nggak kayak tadi ya. Kalau tadi itu jalannya sempit, karena emang itu jalan alternatif. Kita lebih seneng ngeliatin jalan-jalan alternatif yang pemandangannya bagus. Kanan-kiri sawah, daerah pedesaan, perkampungan. Nah, itu seneng banget kalau yang kayak gitu. Kalau lewat kota-kota itu sebenarnya kurang srek, kurang cocok. Tapi karena tadi itu lewat kota Magelang, ya nggak apa-apa lah. Kita liatin sebentar perkotaan di daerah Magelang. Ada apa di daerah Magelang? Sama pengen ngelihat SMK Negeri Magelang. Udah kangen, udah lama banget nggak ngelihat kayak apa sekarang. Tuh Gunung Andong kelihatan. Jadi Gunung Andong itu sebenarnya kalau dari ketinggiannya itu masih jauh di bawahnya Merbabu. Tuh.
Merbabu yang sebelah kanan, yang tengah itu Andong, sebelah kirinya Telomoyo. Kita nanti mau ke puncak Telomoyo. Merbabu itu jaraknya lebih jauh ya. Kalau secara pandangan itu barusan kan tingginya kayaknya itu sama ya. Gunung Andong sama Gunung Merbabu itu kayaknya tingginya sejajar, padahal sebenarnya enggak. Merbabu itu jauh lebih tinggi. Tapi karena lokasinya itu lebih jauh, jadi kelihatannya itu kayak sama. Desa Banyusari barusan sebelah kiri, gerbang Desa Banyusari. Sampai di SBBU di daerah Gerabak ini namanya. Nah, Gunung Telomoyo itu ada di depan sana tuh. Itu yang mau kita tuju, kita mau naik motor sampai puncak sana. Nah, kita mau mampir dulu isi bensin dulu. Daerah Gerabak ini mumpung ada SBBU. Sudah selesai barusan isi Pertalit 20.000 penuh. Ini pakai motor Vario. Vario 110. Antriannya panjang banget barusan. Sebenarnya panjang juga nggak terlalu, cuman karena antriannya itu bareng sama antrian mobil. Jadi barusan itu ngantri sekitar 15 menit lah. Aduh, lama banget. Sekarang jam 9 lewat berapa ya? Jam 9 lewat 15-an apa lewat 20 gitu. Nah, itu depan itu Gunung Telomoyo, rencananya kita depan itu di puncaknya itu kan ada tower-tower apa namanya BTS ya kalau nggak salah. Tower provider Telkomsel apa-apa gitu. Di Gunung Telomoyo itu di atasnya selain pemandangannya bagus, di sana juga ada beberapa kafe. Ada tempat wisata, sebenarnya bukan tempat wisata ya, lebih ke kuliner lah sebenarnya. Kuliner, tempat makan. Ada Awang-Awang Resto, ada apalagi yang lain, nah, nanti kita liatin. Yang terkenal sih Awang-Awang Resto yang terkenal. Nah, ini yang di dekat ini Andong nih, sebelah kanan nih. Gunung Andong. Itu dia Gunung Andong. Mantap. Yang tadi kelihatan dari jauhan sekarang udah semakin dekat. Tapi berkabut ya. Kalau pas bagus itu bisa pemandangan dari atas, itu pemandangan di atas awan sebenarnya. Cuman karena ini lagi nggak musim kemarau. Kalau misalkan pas lagi musim kemarau itu sering banget pemandangan di atas awan. Apa mungkin kalau pas lagi habis hujan, itu juga sering juga. Habis hujan itu sering ada kabut di bawahnya. Jadi seakan-akan kayak di atas awan gitu. Salib. Nah, kalau untuk lokasinya Telomoyo itu ada di agak sebelah kiri, yang di depan itu Gunung Andong namanya. Gunung Andong, terus agak ke sebelah kirinya itu ada Gunung Telomoyo. Sebelah kanannya itu ada Gunung Merbabu, ada di kejauhan. Mungkin nggak kelihatan ya Gunung Merbabu. Kalau untuk Gunung Merbabu sebenarnya kita juga pernah ngetrip juga di daerah Gunung Merbabu, waktu itu ke Ketep sama ke apa namanya Selo. Nah, ke Selo itu di daerah tengah-tengahnya antara Gunung Merapi sama Gunung Merbabu. Luar biasa itu. Sampai di perempatan Pasar Gerabak kita belok kiri. Nah, belok kiri ini bisa jadi jalan alternatif juga. Setelah belok kiri ini lurus ke depan sana, itu ke arah jalan utama, arah Bawen, Secang Bawen lah. Jadi kalau misalkan pengen ke Bawen dari Magelang tapi macet, bisa lewat jalan alternatif di daerah sini. Walaupun sebenarnya juga barusan ketemu pasar juga ya, Pasar Gerabak itu juga rawan macet juga. Ya, tapi paling enggak mendingan daripada yang di daerah Bawen sana. Enggak jauh dari perempatan Pasar Gerabak, kita belok kanan. Nah, ini kalau yang kiri itu ke arah Bawen, ke arah Setang, ke arah jalan utama yang ke arah Bawen. Jalan Magelang Semarang lah intinya. Ini kita belok kanan langsung ke arah gunung tuh. Ini udah langsung lanjut terus ke arah Gunung Andong, ke arah Telomoyo sebelah kiri. Yang depan itu Gunung Andong. Mantap. Nah, itu tujuan kita ada di sana, Gunung Telomoyo. Oh, ini ada kolam renang nih. Kolam renang metro. Nah, itu nanti tujuan kita dari puncak Gunung Telomoyo. Luar biasa.
ke puncak gunung naik motor coba. Kalau yang pengen naik mobil sebenarnya bisa, cuma naik mobil itu bukan mobil pribadi tapi mobil jeep. Nah nanti dari base camp via Dalangan ya, nantinya kita lewat Dalangan. Nah dari Dalangan itu bisa sewa jeep dari situ. Untuk tarif jeepnya berapa nanti kita sampaikan, kita update yang terbarunya. Karena kalau misalkan naik motor ya bisa langsung naik ke atas naik motor. Selamat datang di dusun Kleteran. Ada di Kecamatan Grabak, sekarang masih ada di Grabak. Kalau untuk kabupatennya masih Magelang. Sekarang jam 9 lewat 35. Udah lama banget ya, karena emang perjalanan ini santai banget, nyantai banget, super nyantai. Banyak berhentinya juga, nyeting kamera juga ya, jadinya lama, jangan jadi acuan waktu. Kalau misalkan perjalanan normal ya lebih cepet setengahnya lah. Selamat datang di Banyu Langit. Ini ada kolam renang Banyu Langit, ya wisata kolam renang Banyu Langit. Nah itu dia puncak Telomoyo, tujuan kita ada di situ. Sebelah kanannya Gunung Andong, sebelah sana Gunung Merbabu dan Merapi, tapi nggak kelihatan. Nah berhenti sebentar. Nah ini di jalan itu ada objek wisata Sekar Langit, air terjun Sekar Langit. Masuk apa enggak? Kita mampir sebentar. Sebenarnya sih nggak masuk ke Sekar Langitnya, cuman karena ini perjalanan keliling-keliling aja ya, kita masuk sebentar lah. Ya coba nanti kita liatin sebentar aja ya, seperti apa Sekar Langit. Mungkin kalau ada yang mau ke sana bisa lewat sini, mau ke Sekar Langit bisa lewat sini. Atau mungkin mau ke Gunung Telomoyo bisa juga mampir ke objek wisata Sekar Langit. Ini udah sampai di objek wisata Sekar Langit, air terjun Sekar Langit. Ada loket masuknya, cuman untuk loket masuknya berapa? Kurang tahu. Nah, ini di dalam sana ya. Ini ada loket masuk, ada tiketnya juga, cuman lagi enggak ada yang jagain, mungkin masuk aja kali kalau enggak ada yang jagain. Nah, di sini air terjun Sekar Langit. Kita enggak mampir ke Sekar Langit, langsung ke Telomoyo. Ini untuk parkirnya, parkir khusus roda 2. Ini untuk roda 4. Kita nggak mampir ya, langsung aja. Ke jalan yang tadi. Kita balik lagi nih, balik arah. Ini hawanya sejuk banget ini. Sumpah benar-benar sejuk banget. Seger. Jadi di daerah Magelang itu emang luar biasa. Banyak banget pemandangan alam, pegunungan, bukan cuma pegunungan lagi, tapi emang gunung. Kalau untuk di daerah Bogor, daerah Jawa Barat, itu ada Gunung Batu, itu udah disebut gunung ya, padahal kalau dibilang gunung ya sebenarnya ya bukan gunung vulkanik sebenarnya. Gunung ya cuma sebenarnya cuma batu gundukan gitu aja ya, bukan gunung vulkanik. Nah kalau di Magelang ini benar-benar gunung vulkanik. Ada Merapi, Merbabu, Sumbing, luar biasa. Ini pertigaan tadi kita dari sana dari arah Magelang Kota, dari Grabak Kota ya. Nah, lurus ke depan sana itu mau ke arah Telomoyo. Yuk. Barusan ada objek wisata air terjun Sekar Langit, kita mampir sebentar walaupun nggak masuk, tapi ngasih tahu ada di mana lokasinya. Nah, seperti itu. Sejuk hawanya. Ini jadi inget kayak ke itu Nepal Van Java, ke arah Mangli Sky View. Itu sama kayak gini juga suasananya. Terus hawanya itu sama kayak gini. Nah ini Sekar Langit yang gerbang satunya. Tadi dari parkiran itu kalau misalkan naik lagi nyampe sini nih. Nah itu dia tadi di situ sebenarnya, deket ya. Tapi tadi kita balik lagi ke sana karena pengen nunjukin jalan yang awal kita masuk.
Selamat datang di Sekar Langit, wahana wisata air terjun Sekar Langit, Telogorejo, Kabupaten Magelang, Gerabak, Kabupaten Magelang. Itu dia. Habis ngelewatin air terjun Sekar Langit, jalannya ini langsung nanjak. Mantap. Wih, nikung. Seger nih kalau ngelewatin jalan kayak gini, seneng nih. Nah, kalau dilihat dari suasananya, ini rame banget ini kayaknya. Dari tadi itu papasan motor banyak banget, mobil banyak banget, yang nyalip juga banyak banget. Pas kita cek di Google Map, pengen mastiin, ternyata rame banget, emang iya. Ternyata emang lebih rame dari biasanya gitu keterangannya. Di Google Map seperti itu, mantep. Salip deh. Kalau nggak disalip pemandangannya jadi pemandangan mobil ini. Plat AA daerah sinilah, orang-orang lokal, orang-orang tempat, Akamsi bahasanya. Nah, sebenarnya perjalanan kita ini mau ke arah puncak Telomoyo. Kita mau naik ke puncak Telomoyo naik motor. Tapi untuk perjalanan kita yang di video ini selesai sampai di sini dulu ya. Tepatnya kita udah sampai di loket masuk tiket masuk ke Telomoyo. Nanti kita lanjut video perjalanan berikutnya ke arah Gunung Telomoyo, ke arah puncaknya. Buat kalian yang penasaran tiket masuknya berapa, mobil, kalau yang naik mobil itu naiknya gimana, bisa apa enggak, nah ditonton juga video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.